Hai, jumpa lagi bareng gue Ageng di James Cop. Sudah sepatutnya penyanyi atau pencipta lagu harus hafal saat mereka menyanyikan lagu yang mereka ciptakan di atas panggung. Tapi apa jadinya? Dan apa respon yang diberikan oleh sang penyanyi kalau mereka tiba-tiba lupa lirik saat di atas panggung? Pada episode kali ini gue akan menampilkan video penyanyi-penyanyi yang lupa lirik di atas panggung. Yang pertama ada Rosa. Jadi pada acara debat Capres dan Cawapres tahun 2019 kemarin, Mbak Rosa ini terpilih menjadi salah satu pengisi acara di debat Capres dan Cawapres tersebut. Tapi ketika Doi sedang nyanyi lagu Indonesia Raya, ada beberapa bait yang dia lupa. So, kita cek videonya. Ada suara siapa ya? Ganggu banget ya. Ini dia nih. Kita ulang ya. Berdiri. Oke. Jadi lirik yang seharusnya jadi pandu ibuku menjadi bagi pandu ibuku. Kita ulang, kita cek sekali lagi. Gua kutip dari brilio.net, atas kejadian tersebut, Rosa langsung memposting di Instagram dan di Twitternya untuk meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia. Jadi menyebabkan lidahnya kepleset saat menyanyikan lagu Indonesia Raya itu adalah perasaan nervous karena dia nyanyi di depan Capres dan Cawapres negara Indonesia. Tapi selain ada netizen yang nyinyir, banyak juga yang support Mbak Rosa nih yang ngebelain. Contohnya ada @elsamedina, dia bilang seorang diva pun juga manusia biasa, apalagi dengan suasana seperti itu. Gugup itu hal yang wajar dan manusiawi. Tetap semangat, Teteh. Indonesia bangga kok punya Teteh. Ya, kita emang seharusnya sebagai netizen tuh harus ngasih respon positif ya. Ketika ada hal-hal kayak gini, ya iyalah wajar lah yang namanya orang nervous. Masa kebelit sedikit lidahnya nggak boleh? Ya kan, ya kan? Penyanyi kedua yang lupa lirik saat manggung adalah Miley Cyrus. Dia lupa terus nengok, nanya ke dancernya. Ngarep, dancernya tahu kali ah liriknya. Ulang. Nih momennya nih. Ini cukup lama juga ya bro. Lagunya asik ya. Gua kutip dari heraldsun.com. Hal ini terjadi ketika Miley Cyrus sedang tampil live di salah satu stasiun TV, di mana label rekornya dia itu membayar sebanyak $320,000 untuk menyewa jet membawa dia ke acara TV ini. Tapi nampaknya penampilan si Miley Cyrus ini mengecewakan perusahaan rekamannya ya. Dan di akhir video tuh dia ketangkep berbicara sama dancernya, dia bilang, "Ah, gue lupa sama liriknya." So, gimana menurut kalian? Apakah worth it kalau kalian menjadi perusahaan rekamannya nih? Worth it mengeluarkan $320,000 untuk nyewa jet pribadi? Tapi ketika artis lu tampil, artis lu malah terlihat mengecewakan. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next, penyanyi berikutnya yang ketahuan lupa lirik saat sedang manggung adalah Ariana Grande. Si cantik. Let's check the video. Imut banget sih dia. Udah mulai lupa. Ini
orang lupa aja imut banget ya. Tapi fansnya tuh support dia men, biarpun dia lupa, fansnya ngebantu mengingatkan liriknya. Kita ulang ya. Nah, dia tuh ngerasa kebingungan, padahal baru kemarin dia bikin video klip lagu ini, men. Tapi kok sekarang dia lupa liriknya? Dikocak terus dia malah nanya gimana liriknya. Oh, diulang. Dia lupa lagi cuy. Geblek bener nih. Untung cakep loh. Oh, akhirnya ada salah satu fans dia googling liriknya terus ngasih tahu ke si Ariana Grande. Yeah. Cucok. Ya, pada akhirnya dia berhasil menyanyikan lagu Right There dengan sempurna. Keren. Di sini fans-fansnya juga gue salut ya sama mereka. Mereka tuh gak menghujat, weh goblok, weh bengal gitu. Enggak ya, mereka malah support men. Malah ada yang bela-belain googling liriknya terus naik ke atas panggung dan ngasih liriknya. Keren. Next, penyanyi berikutnya yang lupa lirik saat manggung adalah Chris Martin. Kita cek videonya. Apaan sih dia bilang, once upon a time, this. Lu dengerin nih. Oke, dia nyuruh berhenti. Oke, okay, dia bilang dia minta maaf, please jangan masukin ini ke YouTube. Tapi buktinya, gue dapet video ini dari YouTube anjing. Nice move Chris Martin. Jadi dia bilang penyebab dia lupa ini adalah karena dia terlalu excited atas kehebohan penonton di sini, atas ramainya penonton di konser dia. Keren. Gue kutip dari metro.co.uk. Hal ini terjadi ketika Coldplay sedang konser di Hollywood Palladium di LA. Konser ini Coldplay nyanyi 19 lagu, men. Cukup banyak sih. Dan ketika nyanyi lagu Princess of China, Chris Martin lupa sama salah satu lirik di lagu tersebut. Dan dia sempat gugup, nervous, terus bilang ke penonton, Jangan masukin ini ke YouTube. Tapi ya namanya juga netizen ya. Kalian bisa menemukan videonya di YouTube, men. Ya, itu dia tadi video-video penyanyi-penyanyi yang lupa lirik saat di panggung. Gue kutip dari tirto.id, sebenarnya hal ini adalah hal yang lumrah. Ada sainsnya, cuy. Fenomena ini disebut dengan misattribution. Misattribution adalah mengingat beberapa bagian secara akurat, tapi lupa beberapa detail seperti waktu, tempat, atau orang yang terlibat. Nah, masih gue kutip dari tirto.id, kejadian kenapa penyanyi sering lupa lirik saat di panggung adalah karena overplaying. Ya, jadi overplaying adalah kegiatan memutar atau memainkan lagu berulang-ulang kali. Tapi nyatanya, ketika lagu tersebut dimainkan secara berlebihan, terkadang otak tidak mampu untuk mengingat lirik lagu tersebut. So, itu dia bahasan gue kali ini. Apa pendapat kalian tentang misattribution ini? Apakah normal ketika seorang penyanyi lupa lirik di atas panggung? Gimana menurut kalian? Gue gak tahu. Komen di bawah. Dan menurut kalian siapa aja sih penyanyi yang kegap lupa lirik saat di panggung? Komen juga di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, and share. Dan follow kita di Instagram @jalur_musik. Okay? So, see you on the next episode. Ciao!